biasa bikin kue. Iya, kenapa emang? Papa suka aku bikinin. Berarti kue yang waktu itu kamu bawa, itu kamu buat? Yang mana? Yang itu, 4 tahun lalu yang pertama kali kita ketemu, yang kamu mau ketabrak mobil. Buat siapa? Ya gak usah ingat-ingat lagi lah mas. Buat siapa? Buat mas Nino. Oh. Sayang banget dulu ya. Iya emang kenapa? Gak apa-apa. Kenapa? Cemburu ya? Enggak cemburu. Masa? Enggak. Kok mukanya langsung gitu? Enggak, biasa aja. Cemburu kan? Enggak, ini senyum. Tapi kok waktu pas saya ulang tahun kamu gak buatin kue buat saya? Nanti aku buatin ya. Gak usah. Ya pulang ya? Mas. Oh, mas. Jangan ngambek. Ayo, pulang. Selamat pagi, Bu Andin. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Kenapa sih mukanya kok kayak gitu? Cemberut gitu? Kamu cemburu ya? Enggak, bener aja pikiran saya berarti ya. Kenapa? Ya, mahasiswa kamu aja nyapa kamu begitu. Berarti abis ini banyak banget yang godain kamu kan. Apalagi video kamu viral kemarin. Mas, dengerin dulu. Mas, mereka tuh cuma mau menyapa doang kok, Mas. Bukan godain. Iya, kenapa sih nyapa kayak gitu kalau nyapa-nyapa? Kan bisa biasa aja. Iya kan, menyapa dosennya. Ya mungkin mereka lagi cari muka supaya dapat nilai bagus kali. Gini deh, terus aku harus gimana? Lagi, masa harus kayak gitu kan? Enggak dong, jangan. Kamu juga pasti di tempat kantor kamu, mungkin karyawan-karyawan kamu, perempuan-perempuan itu juga sapa-sapa kamu. Cuma bedanya kalau mereka sapa kayak, pagi pak, kamu cuma jawab, pagi, gitu. Ya kan maksudnya begitu? Iya, karena kamu dingin dan kaku, kan aku kan gak dingin dan kaku kayak kamu. Ya berarti kan saya ngeresponnya biasa aja. Aku juga respon biasa aja, sayang. Udah deh, mereka juga udah pada tahu aku udah punya anak. Dan aku punya suami, dan suami aku galak. Emang benar mas, hari ini kamu sempat ketemuan sama Angga gitu, janjian? Ya enggak lah. Kalau saya memang ada janji sama Angga, ngapain saya janjiin kalian berjalan-jalan ke puncak? Ya pasti saya ketemu sama Angga lah. Ya itu cuma perasaannya Michi aja. Ya paling lagi ngerasa cemburu kali sama Angga atau lagi gimana kan nggak tahu saya. Perempuan kan kayak begitu cemburuan. Perempuan? Cemburuan? Iya. Kamu nyindir aku? Ya. Ya, kamu kan juga pernah cemburu sama Michi kan? Memang begitu kan? Curigaan, cemburuan, itu kan sifat-sifat perempuan. Ya terus apa kabar kamu, Mas? Emang kamu pikir kamu gak cemburuan? Siapa saya? Iya, kamu pernah cemburu sama Rafael. Siapa? Sama Mas Nino apa lagi? Ya terus kenapa kamu bangga? Gak bangga sih. Aku seneng. Berarti itu artinya kamu cinta sama aku, Mas. Udah gak usah sim-sim kayak gitu. Gigi kamu kering lagi puasa ntar. Lagi bulan puasa, marah-marah terus, jutek-jutek terus. Istrinya dipuja, kek. Oh, udah tahu kan, kamu bisa dapat pahala yang besar, Mas, karena ya, muja istri kamu. Iya. Kenapa, Al?
ada masalah kamu? You jealous? Ya kan wajar lah. Mahasiswa nyapa dosennya, suka sama dosennya kan wajar. Ya, tapi kalau mau perhatiin sih, which is ini positif ya. Kayaknya mahasiswa dan mahasiswinya Andin tuh kagum suka sama Andin. Ya wajar kan kalau memang suka dosennya kan. Ya, well, it happens loh. Dari kagum jadi suka. Ya, tapi nggak usah berlebihan aja, Ma. Senyumnya nggak usah senyum menggoda begitu kan, bisa. Lagian kan mereka tahu dosen udah punya suami ya. Iya sih. Cuman ini Mama lihat juga bukan cuma para mahasiswanya sih. Mahasiswanya juga kagum, suka sama Andin. Jadi udah, kamu nggak perlu jealous dong. Dia nggak cemburu. Kamu sekali gak cemburu kok? Iya, percaya. Masa gak cemburu kok? Ya cuma emang agak gengsian aja. Enggak sih, gak gengsi. Memang gak cemburu. Biasa aja saya. Gak level sama saya itu. Ya, Al, gini ya. Masih percaya sama Andin. Mau kata ada siapapun, suka, kagum, adore Andin, dia tidak akan, you know, berubah hatinya. Terbukti kan, 2 tahun kamu menghilang, she's still the same. Mau ada siapapun juga tidak tergoyahkan hatinya. Tuh, dengar sendiri kan? Mama ngomong apa? Aku juga udah diuji kok. Dan aku masih ada di sini nungguin kamu. Ya kalau bahas saya nggak ada jadi panjang loh, Ma. Tapi terima kasih ya. Ini ngapain Nino ngechat aku malam-malam? Ngapain Nino ngechat kamu malam-malam? Loh, kok kamu bangun sih? Kamu belum tidur ya? Enggak, lagi usaha buat tidur aja. Suara kamu berisik soalnya, mungkin aku bangun. Oh, ya udah balas dulu deh. Ngapain chat kamu malam-malam? Apa sih? Emang kamu dengar apa tadi? Gue bilang Nino ngechat kamu, ngapain sih? Sini, sini handphone saya, biar saya ngebalesin. Orgas, enggak bercanda, orang Mirna yang ngechat. Gak percaya sih. Mirna, nih. Mirna yang ngechat, Mas. Terus ngapain bilang Nino? Mau isengin kamu aja. Ternyata pura-pura tidur. Dia, kamu lihat kan, dia cuma bilang Mirna ngechat aku, dia mau bilang terima kasih dia udah sampai di rumah. Kamu juga kenapa sih? Ada yang kamu pikirin ya?